Halo teman-teman, kembali lagi di channel Paskud Pelayang Jogja. Weswera upload iki, Bro. Nah, kali ini karena udah lama enggak upload, jadi iki gawe sing rada istimewir lek. Tren bentuknya segi 6. Gini, guys. Ada iki jenenge tren apa ya? Tren Batako. Bentuke wong Batako soalnya segi 6. Nah, jadi biar ada inovasi baru ini aku tes satu keping dulu. Layangan naga atau tren segi 6. Nah, ini diameternya kurang lebih berapa ya? Ini tak cukup meteran. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ukur diameternya. Diameternya 50. Nah, ini 50. Bentuknya segi 6. Nah, jadi ini biar inovasi baru teman-teman, coba bikin tren bentuknya segi 6. Nah, rencananya ini dicoba dulu satu keping. Nah, nanti kita tes, dilihat dulu hasilnya kayak gimana. Nanti kalau bisa terbang, satu keping ini bisa terbang, gak ada masalah. Nanti aku mau coba bikin 10 keping. Nah, jadi kalau Jadi kalau 10 keping itu kan bisa untuk mastiin layang-layang itu bisa terbang atau ada kendala. Jadi tes pertama satu keping, nanti berikutnya kalau udah berhasil mau tambah lagi jadi sekitar 10 keping. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman, fullnya. Nah, ini sementara pakai katir lama dulu. Ini buat nyoba, ini kepingannya. Ini aku pakai fiber 2 mili. Tapi nanti kalau kurang besar ya ganti 2,5 mili. Nah, sementara bentuknya seperti ini dulu teman-teman. Ini nanti atas, tali atas. Ini samping-samping sini nanti. Nah, terus nanti uji coba kedua aku mau bentuknya yang seperti ini. Nah, jadi runcingnya di atas, ini dapat tali yang atas, nanti katirnya posisinya di sini. Jadi di antara tengah ini sama sini. Nah, ini tengah-tengahnya, ini nanti katir. Nah, nanti bentuknya yang bagus di atas yang mana nanti kita uji coba. Nah, ini nek aku seneng kok ngene iki ya, bentuke luwih unik ngono lho. Tali tengah kanan kiri. Nah, hasilnya full seperti itu teman-teman. Ini inovasi baru, uji coba dulu. Ini sementara satu keping. Nanti kalau udah bisa berhasil terbang, nanti kemungkinan nanti mau ditambah lagi jadi 10 keping. Nah, jadi kalau udah 10 keping itu kan udah, kalau misalnya 10 keping itu bisa berhasil terbang, itu berarti kalau mau dilanjut aman lah. Nah, yowes teman-teman, gitu dulu. Nanti di video selanjutnya kita tes terbang ini layang-layang Batako, bentuknya Batako segi 6. Nah, nanti apakah berhasil terbang atau gagal, nanti kita cari tahu. Nah, pokoknya kita usahain harus sampai terbang, diulang kulek-kulek, pokoknya digolekin. Nek ada permasalahannya nanti dicari tahu, tapi semoga aja lancar. Terus teman-teman, di video selanjutnya kita tes terbang ini. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bosku.